Pemirsa, polisi menangkap 4 komplotan perampok sekaligus pemerkosa spesialis rumah indekos Putri di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi menembak para pelaku setelah melarikan diri ke Kabupaten Takalar. Ini adalah para pelaku perampokan dan pemerkosa di indekos Putri di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku bernama Rizal dan Fajar diamankan tim Jatantras Polrestabes Makassar di 2 lokasi berbeda di Takalar, Sulawesi Selatan. Saat penangkapan dan pencarian barang bukti, para pelaku sempat melarikan diri, sehingga polisi pun menembak kedua kaki pelaku. Aksi para pelaku diakuinya bukanlah pertama kali. Tawarkan data-data terbuka. Jadi memang kau pilih kos Putri begitu? Iya. Jadi sembarang kau masuk ini? Iya. Itu rumahnya itu, maksudnya sampai kau pilih kos di situ kenapa? Ada tahu yang tunjukkan. Kemana yang tunjukkan? Lalu itu kos perempuan. Berapa kali kau sudah beraksi di Makassar kah? Baru 2 kali. Yang di Skarda? 1 kali. Berarti 3 kali total? Iya. Terus itu yang kau berapa orang komplotanmu ini? Tiga. Sementara itu, polisi masih memburu satu rekan pelaku lainnya. Yang diamankan adalah pelaku yang sempat viral, yaitu perampokan dan disertai dengan pemerkosaan. Jadi berapa orang yang diamankan ini? Sementara 2 yang kami amankan. Oh, yang diamankan ini di mana? Kami amankan di Kabupaten Takalar. Selanjutnya akan diserahkan ke Polres untuk proses. Sebelumnya, video rekaman CCTV adanya perampok yang memasuki indekos viral di media sosial. Pasalnya pelaku tak hanya mengambil barang-barang berharga, melainkan memperkosa penghuni indekos. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku langsung dibawa ke Mapol Restabes Makassar. Para pelaku terancam hukuman 15 tahun pidana. Komplotan perampok dan pemerkosa spesialis rumah indekos Putri di Makassar, Sulawesi Selatan memang dikenal bengis saat beraksi. Setidaknya para pelaku sudah membobol rumah indekos Putri di 11 lokasi berbeda. Sepanjang aksinya, mereka juga memperkosa 2 korban. Sebanyak 4 orang tersangka terlibat dalam kasus perampokan dan pemerkosaan spesialis rumah indekos Putri di Makassar, Sulawesi Selatan. Rizal otak pelaku kejahatan saat beraksi dibantu oleh 3 rekannya, yakni Yusuf Kamaludin, Aswendi, dan Fajar. Keempat pelaku berperan dengan tugas berbeda. Aswendi dan Fajar bertugas mensurvei target sekaligus menyiapkan kendaraan dan berjaga di TKP. Rizal berperan sebagai eksekutor tunggal, sedangkan Yusuf menjadi penadah dan penjual barang curian. Dari hasil penyidikan, mereka mengaku beraksi di 11 TKP berbeda, di mana 2 orang wanita diperkosa pelaku. Dari hasil interogasi, ditemukan fakta bahwa pelaku utama berteman ini telah melakukan perbuatan tersebut di 11 TKP. Modusnya sama, sasarannya juga berupa rumah kos yang khusus dihuni oleh Putri. Jadi asrama Putri yang jadi sasaran. Bersama para pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti perhiasan, telepon genggam berbagai merek, dan laptop. Dalam setiap beraksi, komplotan perampok sadis ini mengancam korban dengan senjata tajam dan tidak segan-segan melukai korbannya. Seorang wanita penjual kembang di Palembang, Sumatera Selatan, tewas dibunuh dan jasadnya ditemukan di pemakaman. Polisi menduga korban juga mengalami kekerasan seksual sebelum meregang nyawa. Jasad Nur Aini menjalani visum di Rumah Sakit Bayangkara Palembang, Sumatera Selatan. Hasilnya, tim dokter forensik menemukan lebih dari 6 luka pukulan di tubuh korban. Diperkirakan kematian korban kurang dari 1 kali 24 jam dari saat jasadnya ditemukan sejumlah remaja. Polisi juga masih menunggu pemeriksaan laboratorium terkait adanya dugaan kekerasan seksual pada korban. Kalau lihat polanya sih, pola kekerasan tumpul. Di bagian mana? Di daerah wajah, kuning, hidung, mulut, kemudian di kepala bagian belakang. Berapa banyak luka? Banyak, jadi depan aja 5 atau 6 ya.
Jasad Nur Aini ditemukan warga sekitar di area pemakaman Soak Simpur dengan kondisi setengah telanjang. Di dekat korban, polisi menemukan sebilah balok yang diduga dilakukan untuk menganiaya korban hingga tewas. Menurut warga sekitar, janda beranak dua ini baru 3 bulan tinggal di gubuk tempat berjualan bunga dan perlengkapan untuk ziarah. Sementara itu, keluarga korban mengatakan Nur Aini mengidap gangguan kejiwaan setelah berpisah dengan suaminya. Kuburan atau apa? Memang tinggal di kuburan. Pondok-pondokan. Ya. Sudah berapa lama dia tinggal di kuburan? Sekitar 3 bulan. Maaf nanya dikit, kalau terkait kejiwaannya sendiri seperti apa, Bi? Ya, agak terganggu. Agak terganggu sedikit ya. Semenjak? Semenjak dia pisah sama suami. Iya, pisah sama suami. Sudah lama pisahnya? Sudah lama. Keluarga berharap polisi segera mengungkap motif dan menangkap pembunuh Nur Aini. Seorang ayah di Kudus, Jawa Tengah memperkosa dan membunuh anaknya yang masih di bawah umur. Sadisnya, pelaku merekayasa kematian anaknya seakan-akan bunuh diri. Kasus ini terbongkar setelah polisi menemukan sperma pelaku di celana korban. Misteri kasus dugaan bunuh diri seorang anak perempuan berusia 16 tahun di Kudus, Jawa Tengah akhirnya terbongkar. Korban ternyata dibunuh ayah kandungnya sendiri. Perbuatan keji ini dilakukan karena korban menolak diajak berhubungan intim oleh tersangka untuk kedua kalinya. Kepada polisi, tersangka berdalih memperkosa anaknya karena sudah 3 bulan tidak bisa menyalurkan hasrat biologis dengan istrinya. Pembunuhan bermula ketika pelaku memperkosa anak gadisnya di rumah untuk pertama kali. Sepulang mengantarkan adiknya sekolah, pelaku kembali mencoba memperkosa korban untuk kedua kali. Namun kali ini, korban melawan dan berlari ke dapur. Pelaku akhirnya emosi dan menganiaya korban hingga tewas. Untuk mengecoh polisi, pelaku merekayasa kematian korban, seakan-akan bunuh diri dengan menyayat tangan dan mengikat tali di leher korban. Pulangnya, tersangka minta jatah lari. Saat itulah korban menolak, tersangka marah, gabungkannya, dan memukuli korban. Awal Mei lalu, warga Kecamatan Kaliwungu digegerkan dengan tewasnya seorang gadis di dapur rumah. Warga sempat menduga korban tewas bunuh diri karena korban ditemukan dengan nadi tersayat dan tergantung di seutas tali. Namun, polisi akhirnya berhasil membongkar kasus ini karena curiga setelah menemukan bekas sperma di celana korban dan adanya bekas goresan kuku di tangan korban. Tergiur harta, seorang pemuda nekat membunuh nenek 70 tahun di sebuah pemandian alam di Mojokerto, Jawa Timur. Sebelum dibunuh, korban diperkosa pelaku yang masih berusia 21 tahun. AF, pemuda 21 tahun ini ditangkap aparat Satreskrim Polres Mojokerto karena memperkosa dan membunuh nenek usia 70 tahun di sebuah kolam pemandian alam. Warga desa Punggul Delunggu Mojokerto ini ditangkap beberapa jam setelah jasad korban ditemukan mengambang di sungai. Awalnya AF melapor ke polisi terkait penemuan jasad manusia. Namun setelah diselidiki, pelaku tidak dapat mengelak telah menghabisi nyawa korban. Di hadapan polisi, tersangka mengaku tergiur dengan harta korban saat bertemu di jalan. Korban kemudian diajak ke pemandian untuk beristirahat. Saat bercengkrama, tersangka berupaya memperkosa, namun korban melawan. Tersangka yang tenaganya lebih kuat akhirnya memperkosa lalu menenggelamkan korban hingga tewas. Tersangka kemudian kabur dengan membawa tas berisi barang berharga milik korban. Aku merasa kalau kasih minuman tidak ya mau. Tapi sebenarnya itu yang kok pikiran. Pikiran di situ. Mau ngambil? Iya. Oh, jadi pikirannya mau ngambil. Iya. Sementara itu, dari hasil otopsi, polisi memastikan pelaku telah memperkosa korban sebelum akhirnya tewas dibunuh dengan ditenggelamkan ke kolam. Dan kita belum bisa menemukan identitas dari korban. Namun, jelasnya korban meninggal dunia akibat gagal nafas ataupun gagal jantung
karena tenggelam dan masuknya beberapa liter air di paru-paru dan di jantung korban. Selain itu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti milik korban yang ditemukan di rumah tersangka, di antaranya perhiasan dan uang tunai. Atas perbuatan tidak bermoralnya, tersangka kini mendekam di sel tahanan dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Sementara jasad korban yang belum diketahui identitasnya sudah dimakamkan polisi. Tersinggung karena dilarang pesta miras, seorang pemuda di Kabupaten Buton Utara aniaya ayah tirinya. Selengkapnya sesaat lagi, hanya di Realita.